Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang pemirsa. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang bersama Ana dan Vena di hari yang cerah ini, walaupun sering hujan ya, sekarang turun-turun terus ya hari. Kemarin sempat hujan deras di area Jabodetabek sehingga banyak yang bertanya-tanya bagaimana sebetulnya cuaca di ibu kota Jabodetabek dan sekitarnya beberapa hari ke depan, apakah nanti akan sama hujan? Nanti akan kami hadirkan informasi selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Siang. Tapi sebelumnya pemirsa, kami hadirkan informasi pertama untuk Anda. Ini ada kecelakaan dua kendaraan truk besar di tol dalam kota kilometer 6 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan pada dini hari tadi hingga menelan korban jiwa. Evakuasi korban yang merupakan supir berjalan dramatis. Kita beralih ke informasi lainnya untuk Anda pemirsa, ini dari Gorontalo di mana video adegan dewasa antara murid dengan guru madrasahnya beredar di media sosial. Fenomena yang terjadi di Gorontalo ini berujung polisi menetapkan sang guru sebagai tersangka dengan ancaman hukuman hingga lebih 15 tahun penjara. Ya, dari Gorontalo kita menuju ke Jombang pemirsa. Warga Jombang Jawa Timur dihebohkan dengan beredarnya video aksi kejar-kejaran antara mobil polisi dengan mobil pelaku curanmor. Polisi mengejar terduga pelaku curanmor hingga masuk ke arah pasar tradisional. Kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda, pemirsa. Seorang ibu muda asal Nagan Raya Aceh ditangkap polisi di Bali setelah berhasil menipu puluhan warga dengan modus arisan dan investasi. Pelaku berhasil menipu korban hingga 500 juta rupiah. Ya, pemirsa, ada seorang ibu di kota Medan, Sumatera Utara, tega menganiaya putri kandungnya lantaran kesal telah menghilangkan stiker untuk tugas sekolahnya. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami kembali dengan informasi lainnya untuk Anda. Sesaat lagi. Kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda, Apa Kabar Indonesia Siang masih akan kembali untuk Anda. Sesaat lagi. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang bersama Anda dan Vena. Kita akan hadirkan beragam informasi untuk Anda. Pemirsa, yang pertama ini ada 5 jenazah remaja yang ditemukan di Kali Bekasi, Jawa Barat. Dan hingga kini masih belum teridentifikasi. Ya, pemirsa, minggu pagi warga dihebohkan dengan penemuan 7 mayat remaja laki-laki tanpa identitas yang mengapung di Kali Bekasi, Jawa Barat. Dan hingga saat ini baru 2 jenazah yang teridentifikasi dan telah diserahkan kepada keluarga. Sementara 5 jasad lainnya belum diketahui identitasnya. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini mengenai proses identifikasi 5 jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi, Jawa Barat, kita akan ajak Anda bergabung dengan rekan kami, Putra. Ya, jangan kemana-mana pemirsa, karena usai jeda Apa Kabar Indonesia Siang masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, penculikan terhadap anak ini kembali terjadi. Kali ini menimpa seorang anak berusia 9 tahun di Jalan Sukabulya, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan. Ya, tentu kami juga ingin tahu ya sebetulnya kronologis kejadian ini seperti apa begitu, apalagi pelaku ini telah mengembalikan korban ya. Karena katanya akan langsung dikembalikan pada hari itu juga, kita akan langsung menanyakannya pemirsa, nanti ada siapa nih Vena? Ya, kami hadirkan informasi lain untuk Anda terlebih dahulu pemirsa, ini ada Pamjaya yang berhasil meraih penghargaan peningkatan pelayanan dengan inovasi reservoir komunal dalam meningkatkan pelayanan. Penghargaan ini diberikan dalam perhelatan bertajuk Program Inovasi Membangun Negeri 2024. Penculikan anak di Tangerang Selatan, pemirsa, untuk mengetahui kabar terbaru kronologis dari kasus penculikan. Ya, pemirsa, Apa Kabar Indonesia Siang masih akan kembali untuk Anda dengan menghadirkan informasi menarik lainnya. Sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. 5 orang ibu tunggal saat ini sedang berjuang melalui uji material. Pemirsa, untuk mengetahui lebih jauh bagaimana kemudian perjuangan seorang ibu untuk mendapatkan kembali anak kandungnya, saat ini kami sudah bersama dengan Mbak Angelia. Harapan kami yang terbesar adalah Mbak Angel dan kami berharap bisa mencegah kasus ibu-ibu yang lain. Amin, amin. Cukup kami aja. Baik. Ya, dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa sebenarnya peristiwa astronomi yang disebut dengan bulan kembar, kami ajak Anda bergabung bersama dengan Bapak Thomas Jabaludin. Terlebih dahulu, saya jeda, Ana dan Vena masih akan hadir dengan informasi lain untuk Anda. Sesaat lagi. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, kami ajak Anda bergabung bersama rekan kami, Nofri Avandi, pemirsa, yang sudah berada di lokasi untuk mengabarkan informasi terkini. Nofri.
informasi soal puting beliung tadi, pemirsa, sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia siang hari ini. Saya Hana Kitab. Dan saya Natalita, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.